Laser fraksional dapat memperbaiki kualitas dan tekstur kulit, sehingga menciptakan kulit yang lebih cerah, halus, dan tampak lebih muda. Laser fraksional memiliki teknologi laser yang bersifat ablatif, yang menciptakan suatu kerusakan terkontrol pada permukaan kulit sehingga menjadi regenerasi kulit. Di bidang dermatologi, laser fraksional banyak digunakan untuk memperbaiki bekas jerawat atau bopeng yang kita kenal dengan acne scar. Laser ini meremajakan sel kulit dengan merangsang pembentukan kolagen, sehingga kulit menjadi lebih kencang dan elastis. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, treatment ini biasanya dikombinasikan dengan PRP atau serum tertentu. Pasca tindakan, pasien sebaiknya menghindari paparan sinar matahari langsung, menghindari aktivitas fisik yang berlebihan, menghentikan krim yang dapat memicu iritasi, serta menggunakan obat atau krim oles post laser yang akan diresepkan oleh dokter. Setelah treatment, biasanya akan ada downtime berupa wajah yang kemerahan pada 1 hingga 2 hari pertama, lalu muncul keropeng coklat yang kemudian akan mengelupas. Oke, Queeners, segera konsultasikan masalah kecantikanmu di Queen Plastic Surgery dan dapatkan promo menarik di setiap bulannya.